Berkunjung ke Semarang tak lengkap jika belum mencicipi aneka kulinernya. Salah satu rekomendasi kuliner khas Semarang ada tahu gimbal Pak Edi. Tahu gimbal Pak Edi berada di Jalan Pandanaran nomor 2, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Uniknya di sini traveler dapat menjumpai sederet warung yang menjajakan tahu gimbal. Namun traveler dapat berkunjung ke tahu gimbal Pak Edi yang lokasinya seberang persis Taman Indonesia Kaya Semarang. Tahu gimbal Pak Edi merupakan kuliner yang sangat populer di Semarang. Menu masakan khas Semarang yaitu tahu gimbal berupa tahu goreng yang diracik bersama sayur kol, bakwan udang, telur dadar dengan kuah sambal kacang, lalu diulek kasar, memiliki cita rasa yang manis dan juga gurih. Cita rasa kuliner tahu gimbal khas Semarang dijamin akan membuat ketagihan siapa saja yang membelinya. Jika ingin berkunjung dan mencicipi tahu gimbal Pak Edi, bisa datang langsung mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!